several days later. Hai teman-teman, what day today is today? Friday. Hari ini aku belanja barang-barang aneh dan I will put it into the test. Udah lama banget kayak dari terakhir aku nyoba barang-barang aneh yang aku beli di internet. Dan hari ini aku mau nyoba lagi. Seperti yang kalian lihat tadi, hari ini aku mau nyoba drill pembersih telinga. Kayak emang aku ada kecenderungan kayak ngeliat ataupun beli barang-barang pembersih telinga gini deh. Ini dia barangnya. Di sini aku ada barang lagi satu. Kayaknya kita bakal battle-in aja nanti. Ini aku beli yang lagi satu ini karena nyari free ongkir dari Shopee. Dan di sini juga ada barang yang aneh. Jadi ntar kita bakal cobain sama-sama. Ini sih nggak modal banget sih. Datangnya kayak dibungkus gini doang. Beda banget sama yang subscribernya 4 juta kali ya. Ini kayak nggak ada baterainya juga. Kita kayak muternya manual. Makanya dong, subscribe dong teman-teman. Anyway, di sini kita dapat buku petunjuk yang sebentar lagi akan kita baca. Dan di sini itu ada banyak banget drillnya. Dapat 16 sama yang udah dipasang di sini. Jadi bisa untuk pakai berapa ya? Bersihin dua telinga kalau mau gonta-ganti bisa untuk 8 orang. Jadi bentuknya kayak pulpen gini. Dan ini harusnya di insertnya tinggal dimasukin gini aja. Dan ada tanda panah di sini. Ini ngasih tahu kita kemana arah untuk diputernya. Cuman ini nggak pakai baterai, jadi kayak muter sendiri aja kita puterin. Terus tipnya ini bahannya sama kayaknya sama yang dipakai gadget ini. Jadi kayak ini dari silikon gitu. Kalian bisa lihat ya, bisa dibengkok-bengkokin gini. Jadi nggak bakal sakit kalau masuk ke telinga. Cuman apakah nanti ada kotoran telinga yang nyangkut? Itu dia pertanyaan terbesarnya. Ya udah, daripada banyak bacot, kita cobain langsung aja ya. Ini tadi datangnya bersih ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kotoran, 100% tuh kotoran telinga aku. Diputer, ini kayak rasa apa ya? Kayak rasa ada silikon yang masuk aja. Okay. Okay, I see you. Tapi kayak kalau misalnya pakai cotton bud itu kayak lebih banyak daripada itu deh. Oh, rambut aku. Kok ini nggak ada sama sekali? Ini kalau punya rambut panjang ini aw. Ini nyangkut-nyangkut loh. Aku rasa harusnya bisa lebih kotor daripada itu deh. Itu dia yang pertama, sekarang kita coba yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah seperangkat pembersih telinga seperti ini. Jadi yang pertama bakal dapat ini. Ini kayak senter gitu. Terakhir aku sempat juga nge-review alat pembersih telinga yang pakai senter, cuman baterainya itu pakai baterai jam yang kayak gini. Jadi itu lebih murah lagi karena pakai baterai jam, cepet banget habisnya dan nggak bisa di replace. Ini kayaknya lebih bakal tahan lama karena baterainya baterai kecil, baterai remote gitu, bukan baterai jam. Selain yang biasa kayak gini, di perangkatnya ada beberapa perangkat lain. Terus ada yang kayak gini nih. Ini yang bakal aku coba hari ini. Terintimidasi aku tuh karena dia dari besi gini. Kayak sakit nggak ya? Langsung saja kita coba. Wow. Enak banget loh ini. Ini enak banget, nggak bohong. Ini rasanya kayak pakai penggaruk punggung. Karena ini di dalam telinga kalian ternyata rasanya kayak digaruk-garukin gitu, kayak oh, kotorannya yang penyangkut gini, guys. Di selak-selaknya ada. Wow. Kayak ini bisa dipakai deh dengan catatan nggak ada kotoran telinga yang besar. Kalau ada yang besar kayak bakal ketusuk juga deh sama kayak pakai cotton bud. It is actually really good, the feeling. Oh my god. Ah,
aku amazed. Dari dua ini, apakah ada yang loser or lover? Yang ini! Aku love banget satu set ini. Aku seneng banget belinya karena aku dapat yang kayak gini. Ini yang biasa aku pakai. Plus sama ini, walaupun ini sedikit intimidating, tapi enak banget ternyata saat dimasukin ke telinga. Kalau misalnya kalian yang demen pakai cotton bud, kayak kalian suka juga deh pakai yang kayak ginian punya. Tapi aku nggak nyaranin sih kalian untuk beli. Aku nyaranin kalian untuk beri ke THT untuk bersihin telinga. Cuman buat iseng-isengan, buat coba-coba boleh lah ya. Terus yang ini bagaimana? Walaupun aku bisa ngeliat kotoran-kotorannya sedikit yang menempel, menurut aku itu aku tidak cukup terpuaskan dengan melihat kotoran-kotoran yang nempel sekecil ini, sedikit ini. Tapi lucu kalau kalian mau coba-coba dengan harga segitu nih. Udahan itu dia video lucu-lucuan kita buat hari ini. Kalau ada dari kalian yang pengen nyobain, aku udah taruh linknya di bawah. Mungkin buat seru-seruan doang atau buat video TikTok doang, linknya di bawah. So, see you in my next video. Stay happy, stay healthy, stay positive thinking. Dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Aku Novi, bye. I'm a loser. Say hi to the camera. Hi, hi camera. Hi all, hi all, hi all. Ini Moni, it's Moni here.